Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Jawa Barat serahkan bantuan alat perlindungan diri atau APD kepada RSUD Al-Ihsan, Kabupaten Bandung. Bantuan diberikan secara langsung oleh unsur pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat kepada pihak RSUD Al-Ihsan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Jawa Barat serahkan bantuan alat perlindungan diri atau APD kepada RSUD Al-Ihsan Kabupaten Bandung. Bantuan diberikan secara langsung oleh unsur pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat kepada pihak RSUD Al-Ihsan. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Brigjen Purnawirawan Taufik Hidayat mengatakan, pemberian bantuan tersebut merupakan wujud dari perhatian serta dukungan DPRD kepada tenaga medis yang berjuang di garda terdepan dalam upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19 di Jawa Barat. Taufik menambahkan, DPRD Provinsi Jawa Barat akan secara konsisten mendukung upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh DPRD. Dalam kesempatan yang sama, Taufik pun mengapresiasi kesiapan RSUD Al-Ihsan sebagai salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Jawa Barat. Lebih lanjut, Taufik berharap seluruh elemen masyarakat dapat secara bersama-sama bersatu dalam upaya untuk memutus rantai penularan virus corona. Taufik pun menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi arahan pemerintah terkait dengan upaya pencegahan penularan dengan cara melaksanakan physical distancing, berdiam diri di rumah, dan menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan dengan sabun. Kewajiban kami semua yang rombongan ini untuk membantu rumah sakit provinsi ini semaksimal mungkin. Makanya tadi yang disampaikan oleh Ibu Direktur, Bu Dewi, alat-alat apa itu Bu, nanti kita ajukan kepada Gubernur tembusan sama kami, dan kami akan maksimal diusahakan apa yang diminta oleh Direktur Rumah Sakit. Ya, dan Al-Ihsan, Rumah Sakit Provinsi ini untuk melayani COVID-19 yang tadi sudah disampaikan ada 31 ruangan yang ICU sudah, ya, ya ICU-nya. Itu. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.